Berikut ini cara mengatasi kontak telah berhenti atau sayangnya kontak telah berhenti. Jadi bagi kalian, bagi pengguna Android, terkadang aplikasi yang kita gunakan itu akan error. Pada umumnya cara mengatasinya seperti ini. Kalian tinggal tekan lama pada aplikasi kontak yang lagi error. Di sini saya menggunakan Google Kontak. Jadi tinggal tekan lama, pilih bagian ini yang namanya i, atau dalam HP lain namanya itu info aplikasi. Jadi pilih info aplikasi. Jadi kalian pilih bagian penyimpanan ini, pilih hapus ini, penyimpanan. Pilih OK. Jadi hapus penyimpanan itu yang namanya mereset. Mereset pengaturannya. Jadi kalau dia lagi error, kita pilih hapus penyimpanan atau hapus data, dia akan kembali normal. Kalau HP-nya tidak bisa menemukan kontak yang kalian gunakan, bisa pilih dari sini. Buka pengaturan, cari aplikasi atau aplikasi terinstall. Kalian bisa lihat semua aplikasi di sini, cari yang namanya kontak. Nah, yang ini, pilih penyimpanan, pilih hapus data atau hapus penyimpanan. Jadi errornya akan bisa kita atasi. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.